Lujang patepangli sarang wargi-wargi sadayana. Mugia dinantinten ieu wargi-wargi sadayana sehat walafiat, menjalankan kegiatan sehari-hari dengan bahagia. Selamat datang sahabat desa pada YouTube kali ini. Berkesempatan untuk kembali meyoutubekan kegiatan sehari-hari, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat diri saya, keturunan saya, keluarga saya, dan sahabat-sahabat desa. Hidup di desa pada umumnya terasa indah, sangat menyenangkan dengan pemandangan alam, dengan kehidupan di desa yang bersahaja, bertetangga, berkeluarga, saling sapa, saling membantu. Itu adalah kehidupan yang nyata di desa, yang dialami oleh diriku sendiri. Namun pagi ini sahabat desa, saya harus melaksanakan tugas dulu untuk membantu kedua orang tua saya membersihkan rumah sampai selesai, agar supaya kepulangan saya ke kampung tidak menjadi sia-sia. Minimal bermanfaat buat keluarga, kalaupun untuk orang lain belum bisa menyumbangkan apa-apa, minimal untuk keluarga. Ingat dalam pikiranku, di tahun 2013 yang lalu, kedua orang tuaku datang ke rumah. Pada awalnya saya tidak pernah berpikir untuk kembali ke kampung. Bersit pikiran pun tidak pernah punya pikiran untuk kembali ke kampung. Akan tetapi pada saat itu orang tuaku meminta kembali ke desa, karena memang kedua orang tuaku hidup hanya berdua di desa, di kampung. Sementara ketiga adikku belum siap untuk pulang ke kampung. Sedangkan diriku adalah merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Ayahku seorang pensiunan guru, dan ibuku berdagang tapi sudah tidak lagi karena usia sudah lagi. Akhirnya aku pulang ke kampung. Setelah orang tua saya kembali ke kampung, pada saat itu saya masih tidak berkeinginan untuk pulang ke kampung. Namun Allah berkehendak lain. Setelah 3 bulan, setelah berpikir, setelah saya bersujud kepada Allah, akhirnya saya harus pulang ke kampung dengan perasaan yang amat sedih. Karena saya harus meninggalkan kota, meninggalkan segalanya, meninggalkan jabatan, meninggalkan kemewahan, meninggalkan rumah, meninggalkan toko,
tanpa berpikir panjang. Ku pulang ke desa hanya untuk satu tujuan, kembali kedua orang tua saya. Sahabat desa adalah keseharian saya setelah selesai membantu orang tua bersih-bersih rumah, dilanjutkan dengan mencari rumput dan daunan untuk ikan di kolam. Di kampung apa adanya, karena memang sudah meninggalkan kota besar. Makan apa adanya, karena memang kemampuan tidak seperti dulu lagi. Dulu yang tidak pernah mengenal makanan-makanan kampung, akhirnya saya harus kembali dan menikmati apa adanya. Mudah-mudahan kedua orang tua saya sehat walafiat, panjang umurnya, agar aku tidak sia-sia pulang ke kampung, meninggalkan semuanya yang ada di kota, meninggalkan sahabat-sahabat saya di kota. Karena aku terbelung dengan pulang saya ke kampung, tidak sanggup lagi untuk membahagiakan keluarga. Jauh, sangat jauh, tidak bisa memberikan kehidupan lagi yang layak buat anak-anakku.